Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, kulu min thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah kebajikan. Sa'id bin Jubair dan Adaha, seorang tabi'in yang mulia, menafsirkan ayat ini bahwasanya makanan yang baik adalah makanan yang halal, makanan yang terbebas dari unsur riba, ghoror, dan zalim. Sebagaimana perkataan ulama tabi'in Fudail bin Iyad, bahwasanya beliau rahimahullah berkata, di antara ciri-ciri ahlu sunnah adalah mereka yang mengetahui tentang apa-apa yang masuk ke dalam perut mereka. Kita melihat bagaimana istri para salaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan Ibnu Khalikan dalam Wafayatul A'yan, bahwasanya ketika suami mereka keluar untuk mencari sesuap nasi, mereka selalu berbisik kepada para suami mereka dengan mengatakan, kami mampu menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu menahan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwasanya menjelaskan bagaimana para salaf dahulu sangat memperhatikan dari mana rezeki yang mereka dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.